Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kembali lagi dalam acara bisnis tutorial berbagi video tutorial. Ya, jadi kita kali ini akan belajar tentang slip-slip ya. Jadi kan salah kalian lagi download ya kan. Nah, besok kalian ada melakukan sesuatu yang lain. Misalnya kalian ninggalin laptop kalian atau kompi kalian, tidak kan dia akan apa ya? Akan terslip sendiri gitu ya. Nanti kalau misalnya di slip kalau berhenti gitu ya kan, koneksinya tiba-tiba nanti langsung keluar setelah pakai wifi ya kan. Jadi kita ingin matikan, jadi kita ingin membuat laptop kita tuh nggak pernah slip ya. Pertama kalian buka dulu control panel, start menu, oke, menu panel, stop. Saya tuh pilih pada hardware dan sound, oke. Saya tuh pilih power option. Oke, di situ kalian pilih ini change plan setting. Ini kan balance ya. Oke. Saya tunjuk ini kalian bisa atur sendiri. Kalian bisa atur sendiri. Ini misalnya kalian ini kan misalnya 1 menit ya. Jadi misalnya 1 menit ini, jadi misalnya ada 1 menit misalnya nggak ada aktivitas sama sekali, dia akan mati gitu ya, akan gelap. Kalau ini misalnya ini kita 1 menit ini, dia misalnya ada aktivitas selama 1 menit, tetap akan sleep. Jadi kita nyeperkan semua ya, nyeperkan, nggak pernah sleep ya. Nah, jadi ini misalnya awalnya 1, misalnya di, sambil ngecas, misalnya 1 menit ada aktivitas, dia akan sleep. Jadi kita nyeperkan misalnya ya. Nah, ini semuanya never aja. Nah, jadi laptop nggak akan pernah gelap dan tidak akan pernah sleep gitu ya. Habis itu kode kita save change. Oke, udah ada slip change, kita hapus aja. Udah, coba lah tes untuk kalian. Kalian hidupin, kalian nggak apa-apain, dia nggak akan sleep dan nggak akan gelap ya. Download kalian pun lancar, nggak ada hambatan. Oke, kalau ada kalian tanyakan, tekan aja di FB saya, namanya Slim Wesleyem. Kalian tambahkan teman kalau kalian mau ya. Kalau kalian mau konsultasi, tanya aja di pesan. Insya Allah saya jawab ya. Ya tadi gitulah ya, kita telah belajar bagaimana membuat laptop never sleep ya, tidak pernah sleep dan tidak pernah layar menjadi gelap ya. Nah, jadi gitu, sampai ketemu di video selanjutnya ya bro, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.